kecil. Aku Bu Fathia. Bu Fathia akan memberikan tutorial untuk membuat wayang Pak Haji dan Bu Haji. Pertama-tama, siapkan bahan yang sudah diberikan Bapak Guru dan Ibu Guru ya. Yang pertama ada kertas duplek. Yang kedua ada kertas Samson. Yang ketiga ada stik es krim. Yang keempat ada gambar Bapak Haji dan Ibu Haji. Yang kelima ada kertas yang bertuliskan Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Dan yang terakhir ada lem. Yuk teman-teman, kita membuat wayang Pak Haji dan Bu Haji. Pertama-tama, remas kertas Samson terlebih dahulu. Teman-teman, remas kertas Samsonnya ya, seperti ini. Dua-duanya diremas. Lalu berikan lem pada kertas Samson yang sudah diremas. Lalu ditempelkan di kertas duplek sisi kanan dan di sisi kiri. Seperti ini ya teman-teman. Kedua, teman-teman siapkan stik es krim dan gambar Bapak Haji dan Ibu Haji. Lalu berikan lem di bagian atas stik es krim ya. Sudah dikasih lem, teman-teman tempelkan gambar Bapak Haji dan Ibu Haji ya. Oke teman-teman, sudah jadi wayang Ibu Haji dan Bapak Haji. Selanjutnya, tempelkan kertas yang bertuliskan Bukit Sofa dan Bukit Marwah ke kertas Samson yang tadi sudah ditempelkan. Bukit Sofa sebelah kanan dan Bukit Marwah sebelah kiri. Alhamdulillah teman-teman, sudah selesai. Teman-teman bisa langsung memainkannya. Teman-teman boleh pilih yang mana aja. Boleh dimulai dari Bapak Haji dulu ya. Masukkan ke dalam kertas duplek yang tadi sudah dibuat. Teman-teman tahu kan rukun haji? Salah satu rukun haji itu adalah sya'i. Sya'i itu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Oke teman-teman, teman-teman bisa melakukan permainan gerakan syar'i sebanyak 7 kali ya. Selamat bermain teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.